Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Geoffrey Benjerai. Lahir di Miri. Dalam pendidikan awal saya di St. Joseph Primary School dan selepas itu di Sekolah Menengah Datuk Permaisuri Miri. Saya melanjutkan pelajaran di Chartered Institute Logistics and Transport di bawah penajaan UK dalam bidang Advanced Logistics. Saya bekerja dengan Petronas selama 24 tahun dan sekarang saya dah berhenti dan berkhidmat sepenuhnya dengan parti. Saya diamanahkan sebagai calon N74 ini untuk berjuang semangat tak kira apa bangsa dan agama. Saya yakin duduk di wujud khususnya dapat menerima kita sebagai wakil rakyat. Sebab itu saya yakin kalau kita berpeluang, inilah masanya untuk menunjukkan bahawa PAS ini adalah parti yang bukan parti yang rasis atau perkauman, tapi parti untuk menerima semua bangsa dan agama. Tujuan kita adalah untuk menjadi wakil yang berkhidmat untuk rakyat semua. PAS come to Sarawak is to unite all the people, especially there's a lot of races and religion in Sarawak. That's why we come here to show that we are open to all, and that's why we call PAS for all. Setelah 8 tahun PAS bertapak di Miri ini, kita telah lama berjuang bersama rakyat. Isu-isu rakyat banyak telah kita sampaikan. Ada di antaranya telah pun diselesaikan yang baik oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi pada kali ini, antara beberapa perkara yang kita perjuangkan untuk rakyat adalah pertama sekali pemilikan tanah rakyat. Lepas itu kedua kita adalah pendidikan dan juga kemahiran. Dan ketiga, ekonomi dan kemudahan rakyat. Dan yang akhir sekali adalah kebajikan rakyat. Akhir sekali saya menyerulah kepada pengundi-pengundi di N74 khususnya di Pujut supaya datang mengundi lebih awal dan jangan lupa membawa kad pengenalan dan jangan lupa lambang bulan purnama, lambang PAS. Jadi inilah masanya untuk kita berubah. Jangan lupa lambang PAS, lambang bulan. Undilah PAS, undi meh PAS, vote for PAS, PAS for all. Sekian, Assalamualaikum.